Hari ini kita akan bahas tentang barisan Cauchy. Saya share dulu. Yang ini udah ya, Limsup sama ini ya. Kayaknya kemarin saya kasih tugas ini. Oke, kita masuk ke barisan Cauchy. Nah, kriteria Cauchy ini memberikan satu alternatif untuk mengatakan bahwa suatu barisan itu konvergen atau tidak. Ya, karena kalau kita punya suatu barisan itu merupakan barisan Cauchy, maka barisan itu ekuivalen dengan barisan yang konvergen. Cuma di barisan perbedaan antara barisan Cauchy dengan barisan yang konvergen di subbab sebelumnya, pada subbab sebelumnya itu kita sudah tahu limitnya. Bahwa barisan itu limit ke x, limitnya ke x gitu ya. Konvergen menuju ke x. Tapi kalau di barisan Cauchy kita tidak perlu mengetahui limitnya mana gitu ya. Yang jelas kalau dia konvergen akan ekuivalen dengan memenuhi kriteria Cauchy. Nah, di definisi 351, coba kalian perhatikan di sini. Suatu barisan X, ya, ada barisan ini. Oh, sorry. Ini barisan X ini dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli H epsilon. Kenapa di sini H dalam kurung epsilon? Karena H ini bergantung epsilon yang dipilih di sini. Sedemikian sehingga untuk semua N dan M yang lebih besar dari H epsilon, maka jarak Xn ke Xm itu kurang dari epsilon. Nah, jadi kalau barisan Cauchy itu kalau saya punya katakanlah epsilon, epsilonnya sembarang gitu ya. Di sini ada epsilon. Maka jarak Xn ke Xm itu kurang dari epsilon. Artinya apa? Bahwa ini nilai Xn dan Xm itu akan menuju ke nol, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil ya. Jadi ngumpul antara Xn dengan Xm itu ngumpul yang jaraknya kurang dari epsilon untuk n dan m yang cukup besar. Sini cukup besar. Nah, sekarang kita lihat dari kriteria ini, kita bisa menentukan di sini. Ya. Contoh misalkan X per N. Apakah X per N itu barisan Cauchy? Nah, kita lihat. Kalau untuk semua epsilon positif, kita bisa memilih H epsilon. Ya, demikian sehingga H itu lebih besar dari 2 epsilon. Ini menggunakan Archimedes ya, Archimedean. Maka jika M dan N-nya lebih besar H, maka kita punya 1/N itu kurang dari 1/H. Karena
M dan N-nya lebih besar dari H, maka 1/N itu kurang atau sama dengan 1/H, dan 1/M itu juga kurang dari 1/H. Nah, karena di sini dipilih H itu kurang dari 2 per epsilon, maka kita punya 1/H kurang dari epsilon per 2. Jadi kita punya 1/N itu kurang dari epsilon per 2, 1/M juga kurang dari epsilon per 2. Sehingga kalau saya punya M dan N-nya lebih besar daripada H, maka 1/N dikurangi 1/M. Ini dengan menggunakan ketaksamaan segitiga ya. Jadi 1/N dikurangi 1/M itu akan sama dengan 1/N ditambah min 1/M. Ya. Dan ini kurang dari 1/M ditambah min 1/M. Dan ini sama dengan ini. Sama dengan 1/N ditambah 1/M. 1/N-nya kurang dari epsilon per 2, 1/M-nya kurang dari epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, sama dengan pada saat kita membahas tentang ini ya, tentang membuktikan barisan itu konvergen, kita mulainya dari sini. Kita me, ini apa? Pembuktian mundur untuk menentukan ini. Ini tuh sebenarnya diperoleh dari sini. Ya. Bagaimana caranya supaya ini nanti harus kurang dari epsilon, gitu ya. Nah, di kalkulus itu biasanya ada analisis pendahuluannya ya untuk mendapatkan H lebih besar dari 2 per epsilon. Oke. Nah, contoh yang berikutnya itu barisan 1 ditambah min 1 pangkat N. Itu bukan barisan yang bukan barisan Cauchy. Nah, sekarang kita balik ke barisan Cauchy. Di barisan Cauchy itu kan berlaku nih. Kalau ini barisan Cauchy, maka untuk setiap berarti kalau xn bukan Cauchy. Artinya apa? Maka ini akan ekuivalen ada epsilon 0 positif sehingga untuk ini kalau terdapat berarti untuk setiap n h anggota n maka ada n 0 m 0 lebih besar dari H, tetapi Xn min Xm-nya lebih besar epsilon. Gitu ya. Ini kalau bukan barisan Cauchy. Nah, sekarang kita beralih ke yang tadi. Nah, di sini untuk mengatakan bahwa ini tuh bukan barisan Cauchy, maka kita bisa memilih epsilon 0. Pilih epsilon 0 lebih besar, epsilon 0 lebih besar 0, sehingga untuk setiap H terdapat minimal 1N lebih besar H dan 1M lebih besar H, sehingga XN dikurang XM lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, sekarang di sini, 1 ditambah min 1 pangkat N. Barisannya itu kan bentuknya gimana? Kalau N-nya sama dengan 1, berarti 0 gitu ya. 0, 2, 0, 2 gitu ya. Betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau saya pilih
ambil epsilon nolnya sama di sini dipilih epsilon nolnya sama dengan 2. Ya. Oke, di sini dipilih epsilon nolnya ini sama dengan 2, ya. Ketika dipilih epsilon nolnya sama dengan 2, maka untuk setiap H kita bisa memilih N lebih besar H dan M-nya dipilih sama dengan N plus 1. Berarti kalau di sini genap, ini ganjil. Kalau ini ganjil, ini genap. Maka xn dikurangi xn plus 1, ini kan 0 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 0 ya. Hasilnya sama dengan 2, itu sama dengan epsilon 0. Ya. Ini epsilon 0 di sini. Ya. Nilainya lebih besar atau sama dengan, ini nilainya sama. Sehingga kita punya Xn itu bukan barisan Cauchy. Jadi memilih epsilon nolnya juga tidak sembarang ya. Memilih epsilon nolnya tidak sembarang. Bergantung terhadap barisannya. Kalau barisannya misalkan di sini hanya min 1 pangkat n gitu, maka kita bisa oh kalau min 1 pangkat n juga sama ya. Barisannya apa? 1 min 1, 1 min 1 gitu ya. Ini juga kita pakai epsilon nolnya 2. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lema 353. Atau sebelum masuk ke lema 353, coba Bapak Ibu buktikan yang pertama gitu ya. Buktikan seper n kuadrat itu Cauchy. Yang pertama. Yang kedua, buktikan yang tidak konvergen. Contoh di bawah aja.
Buktikan bahwa akar N itu bukan Cauchy. Ya, yang pertama, buktikan 1 per N kuadrat itu Cauchy. Yang kedua, buktikan akar N itu bukan barisan Cauchy. Coba, coba dulu ya. Bahkan, saya beri waktu berapa? Silakan, saya sudah buka Google Jamboard. Ini silakan di ini ya. Silakan kalau mau menjawab di Google Jamboard ya.
Oke, silakan yang mau menjelaskan nomor satu sama nomor dua. Dan saya stop share. Dari sini, dari Google Jamboard-nya, silakan. Nomor satu, buktikan bahwa 1/n kuadrat itu barisan Cauchy. Ada yang sudah? Yang nomor satu?
Hanya dipilih lebih dari akar 2 per epsilon, bukan Bu? Akar 2 per epsilon. Boleh silakan dicoba dulu. Ditulis saja, Bu. Bentar, Bu. Ya. Saya nggak bisa annotate ya. Sebentar. Nggak bisa apa? Sebentar, saya coba dulu. Baru sampai di sini, Bu. Ya, mungkin ditambahin ini ya, dikasih pelengkap di sini ya. Ambil epsilon gitu ya. Lebih besar mau pilih H lebih besar akar 2 per epsilon. Ya. Untuk setiap N dan M-nya lebih besar dari H, maka kita punya ini, gitu ya. Sehingga, nah ini berlaku. Jadi, 1 per n kuadrat barisan Cauchy. Oke, good. Bagus, Bu Nur. Kemudian yang kedua. Siapa yang mau coba yang kedua? Silakan. Pak Abdul Karim. Ya, Bu, belum selesai, Bu. Oke. Silakan.
Atau yang lain silakan, yang nomor dua. Sini pilih aja epsilonnya berapa nih, pilih. Kalau saya pakai epsilon 0 sama dengan 1, maka untuk setiap H anggota bilangan asli yang saya pilih N itu lebih besar dari H, gitu ya. Saya pilih M-nya, itu sama dengan katakanlah 4H, gitu ya. Sorry, kok 4H, 4M. N kan juga lebih besar dari H ya. Sehingga akar N dikurangi akar M itu akan sama dengan akar N dikurangi akar 4N sama dengan akar N dikurangi 2 akar N sama dengan apa nih? Akar N ya. Dan akar N itu lebih besar sama dengan 1. Ya. Ini epsilon 0-nya. Ini tergantung milih epsilon 0-nya ya. Epsilon 0-nya milih berapa terserah. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Gitu. Jadi, kita punya apa? Akar N bukan barisan
Cauchy. Sampai sini jelas? Nah, kalau saya pilih epsilon nolnya, ini aja ya. Epsilon nolnya saya pilih 2. Saya pilih N dengan 25N. M-nya ini. Akar N dikurangi akar M akan sama dengan apa? Akar N, tetap akar N gitu ya. Dikurangi 25N berarti 5 akar N sama dengan ini tidak harus 25 ya. Serah, mau di sini mau 9 juga cukup sebenarnya. 9 jangan 25 kebanyakan. Kalau saya pilih 9 saja. Ini 9 berarti di sini ada 3 M. Ini adalah 2 akar N. Dan ini lebih besar dari 2. Nah, ini bergantung milih epsilonnya, milih epsilon nolnya. Kalau epsilon nolnya begini, saya pilih pasangannya N dengan 4N. Kalau saya pilih epsilon nolnya 2, saya pilih pasangannya N dengan 9N dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini saya tutup dulu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ke lema ini. Jika X itu konvergen, barisan yang konvergen pada bilangan real, maka X-nya adalah barisan Cauchy. Kalau X itu konvergen, maka X itu barisan Cauchy. Kalau kita punya X konvergen, maka dia punya limit. Misalkan limitnya X, ya. Jadi untuk setiap kita ngambil epsilon positif, terdapat bilangan asli K epsilon per 2, sehingga untuk setiap N lebih besar dari K epsilon per 2, maka XN dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Kenapa di sini pilih epsilon per 2? Supaya di sini nanti kalau dijumlah sama dengan epsilon. Ya. Xn dikurangi xm kita bisa tambahkan di sini dengan negatif x min x ditambah x. Ini kan seperti menambahkan dengan nol ya, nggak akan merubah hasil. Sehingga xn dikurangi xm di sini akan kurang dari ini kita pecah menggunakan kotak samaan segitiga. Kurang sama dengan harga mutlak xn dikurangi x ditambah xm dikurangi x. Ini dua-duanya kurang dari epsilon per 2. Sehingga kalau dijumlah ini sama dengan epsilon. Akibatnya karena xn mengakibatkan xn dikurangi x. Xm itu kurang dari epsilon, maka ini barisan yang Cauchy. Nah, di teorema berikutnya, barisan Cauchy itu terbatas. Ya. Barisan Cauchy itu terbatas. Di sini karena barisan X, misalkan diketahui XN-nya barisan Cauchy. Kita mau menunjukkan bahwa barisan Cauchy itu terbatas. Ya. Sebenarnya kalau kita punya katakanlah saya pilih epsilon sama dengan 1, maka ada H sama dengan H1, sehingga untuk setiap N lebih besar dari H, maka berlaku
xn dikurangi xh itu kurang dari 1. Sehingga xn itu selalu kurang dari harga mutlak xh ditambah 1. Nah, jadi kalau n lebih besar dari h, maka kita punya ini. Sehingga kalau saya pilih m itu supremum dari harga mutlak x1 sampai xh-1, saya gabung dengan harga mutlak xh ditambah 1, maka untuk setiap n itu pasti kurang dari xh plus 1 ya. Kemudian x1 kurang dari x1, x2 kurang dari x2, dan seterusnya. Sehingga kita punya xn itu kurang dari n untuk setiap n anggota bilangan asli. Oke, untuk lema 3, 5, 4 ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Nah, ternyata bukan yang dilema 353 tadi mengatakan bahwa barisan konvergen itu Cauchy. Ya. Ternyata di 355 itu Cauchy dengan konvergen itu bukan searah, tapi dia diimplikasi di sini. Ekivalen ya. Jadi barisan Cauchy itu ya konvergen, barisan yang konvergen itu ya Cauchy. Jadi di 353 itu sudah menunjukkan bahwa barisan yang konvergen itu Cauchy. Sekarang tinggal converse-nya. Converse itu jadi barisan Cauchy maka konvergen. Gitu ya. Barisan Cauchy maka konvergen. Oke, okay. Di sini untuk menunjukkan bahwa barisan Cauchy itu konvergen, kalau konvergen berarti kan kita harus tahu limitnya ya, limitnya konvergen kemana, limitnya di mana. Nah, sekarang kita perhatikan di lema 354 dikatakan bahwa barisan Cauchy itu terbatas. Kalau dia terbatas, maka dia punya subbarisan. Menurut teorema Bolzano-Weierstrass, dia punya subbarisan yang konvergen. Katakanlah x aksen itu sama dengan ini subbarisannya, ya, konvergen ke x bintang. Jadi yang konvergen itu subbarisannya. Subbarisannya konvergen ke bilangan katakanlah x bintang. Nah, kita akan menunjukkan bahwa barisannya juga akan konvergen ke x bintang. Nah, sekarang kita lihat. Karena x-nya ini barisan Cauchy, maka untuk setiap epsilon positif terdapat h epsilon per 2. Sehingga kalau saya punya n dan m-nya lebih besar dari h epsilon per 2, maka xn dikurangi xm itu kurang dari epsilon per 2. Nah, karena subbarisannya yang ini konvergen ke x bintang, maka kita punya ada k itu lebih besar dari h epsilon per 2, sehingga xk dikurangi x bintang itu kurang dari epsilon per 2. Nah, sekarang kita lihat xn dikurangi xk itu kurang dari epsilon per 2.
Di sini M-nya dipilih sama dengan K. Xn dikurangi X bintang itu sama dengan Xn dikurangi XK ditambah XK dikurangi X bintang. Nah, di sini kita menggunakan kotak samaan segitiga. Xn dikurangi XK tadi ini juga kurang dari epsilon per 2. Ini kurang dari epsilon per 2. Yang ini kurang dari epsilon per 2. Sehingga ini sama dengan epsilon. Ini kurang dari epsilon. Akibatnya Xn-nya konvergen ke X bintang. Ya. Kalau Xn konvergen ke X bintang, maka Xn adalah barisan yang konvergen. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi antara barisan yang konvergen dengan barisan Cauchy itu adalah dua hal yang ekivalen, ya. Ekivalen bersifat diimplikasi. Konvergen maka Cauchy, Cauchy maka konvergen. Nah, mungkin sebelum dicontoh ini lumayan banyak contohnya ya. Oke, Bapak Ibu tolong perhatikan di coba Bapak Ibu berikan ini contoh ini. Nomor 2, silakan dikerjakan. Bagian 3A. Sama ini. Oke. Silakan dicoba, Bapak Ibu.
Silakan, siapa yang mau coba? Dan sini aja dari Google Jamboard, sorry. Oke, silakan. Ibu, maaf, boleh minta link Google Jamboard-nya lagi ya, Bu? Jadi saya soalnya sempat keluar dari Google Meet, jadi hilang. Oke, bentar ya. Itu yoga udah ngasih tuh. Iya, ya, ini saya udah masuk belum, Bu? Tadi saya ngirim itu, bukan nomor 2 itu ya, Bu, nomor 3 yang A. Bener gak, Bu, kayak gitu? Nomor 3. Iya, itu harusnya nomor 3, bukan nomor 2. Oh, yang ini. Iya. Tunjukkan bahwa min 1 pangkat n bukan barisan Cauchy. Dipilih epsilon sama dengan setengah. Tiga. Oke. Min 1 pangkat M dikurangi min 1 pangkat N. Min 1 pangkat K epsilon per 1 berarti yang 1, 1, yang 1 minus gitu ya. Iya, Bu. Berarti bukannya ini 2 nih. Ini 1 atau 2 nih? Harusnya yang ini 2 kali ya.
Oh iya. Ya, ini dua ya, lebih Iya. besar setengah sama dengan epsilon. Oke, good. Boleh pakai ini. Terima kasih Risa. Iya, Bu, sama-sama. Yang lain, silakan. Izin menjawab, Bu, nomor 2A, boleh? Oke, silakan, boleh. Tapi saya kirim foto ya, Bu, nanti saya masukin ke Jamboard sebentar. Ya. Ya, Bu. Untuk nomor 2 yang abu.
Ya, silakan. Nomor 2 yang A, di sini kan kita mau cari X-nya di mana nanti N plus 1 per N itu adalah bilangan Cauchy. Nah, di sini saya rubah dulu, jadinya X-nya itu 1 ditambah 1 per N. Kita buat N-nya lebih besar dari M, sehingga kita punya nantinya mutlak apa XM dikurang XM. Akhirnya kita punya 1 per N dikurang 1 per M mutlak kurang dari atau sama dengan 1 per M ditambah 1 per N. Kita misalnya ambil di sini pilih epsilonnya lebih dari 0. Lalu kita memilih H-nya sama dengan H epsilon di mana untuk N dan H-nya itu lebih dari 2 per epsilon. Jika N dan M-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan H, maka 1 per N dan 1 per M kurang dari atau sama dengan 1 per H kurang dari epsilon per 2. Akhirnya X min Xn min Xm kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 atau kurang dari sama dengan epsilon. Maka di sini X-nya Xn plus 1 per N adalah Cauchy. Coba. Sekarang Xn dikurangi Xm sama dengan ini dapat dari mana ya? Ya mana Bu? Ini. Dari ini, dari yang tadi, yang cara yang tadi kita bahas Bu. Loh, itu kan kalau Xn-nya sama dengan 1 per N. Ini kan Xn-nya sama dengan 1 per N tadi. Kalau sekarang kan Xn-nya sama dengan X-nya sama dengan N plus 1 per N, berarti ini harusnya plus. N plus 1 per N dikurangi N plus 1 plus per 1 N. Per N. Gitu. Oh, okay. Siap, Bu. Ya. Ini salah. Masih jauh nih. Belum. Oke. Mungkin yang lain silakan. Ibu, maaf. Saya ada di yang di halaman 5. Iya, tapi saya nggak bisa diperbesar, Bu. Susah, soalnya di handphone. Saya bantuin, Bu. Bentar, Bu. Saya juga nggak ini. Wadih, besar. Kalau gede. Nggak kelihatan ya.
Coba dibesarkan. Sudah terlihat jelas belum ya, Bu? Sudah kelihatan sih, cuman saya nggak kebaca ya. Coba silakan dijelaskan, coba saya nggak kebaca soalnya. Kalau saya di sini untuk jawaban nomor 2, kan soalnya itu barisan dari N plus 1 per N itu dibuktikan apakah itu barisan Cauchy. Di sini saya ambil untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada N 0, elemen N, demikian sehingga untuk setiap M, N lebih lebih dari sama dengan N 0. Kemudian saya mutlakkan, dimutlakkan itu M plus 1 per M dikurang N plus 1 per N itu kurang dari epsilon. Kemudian saya ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Selanjutnya N0 elemen N dengan demikian sehingga N0 itu lebih dari 2 per epsilon. Maka untuk setiap M, N lebih dari 0 itu berlaku mutlak M plus 1 per M dikurangi N plus 1 per N sama dengan ini kita pecah Bu, mutlak 1 plus 1 per M dikurangin, kita kurungin lagi 1 ditambah 1 per N. Kemudian sama dengan bawahnya tinggal mutlak M per 1 per M dikurangin 1 per N. Karena 1 dikurangin 1 itu sudah habis di dalam mutlak. Kemudian barisan perhitungan itu kurang dari mutlak 1 per M ditambah mutlak 1 per N. Kemudian kurang dari sama dengan 1 per M ditambah 1 per N. Sama dengan 1 per M ditambah 1 per N. Kurang dari 1 per N0 ditambah 1 per N0 sama dengan 2 per N0 itu kurang dari epsilon. Maka itu termasuk barisan Cauchy. Oke, cuman ini saya nggak tahu ya, Anda memfotonya seperti apa, ini nggak kelihatan, soalnya saya nggak bisa kebaca. Atau saya kirim di grup dulu ya Bu, biar teman saya yang masukkan. Iya, coba. Nggak kebaca soalnya. Oke, ini udah jelas. Iya, Bu, seperti itu. Oke, coba ke atas rumah.
Oke, cukup. Bentar, kita lihat. Akan dibuktikan itu kurang dari epsilon ya. Nah, ini M plus N per M sama dengan, oke, 1 plus 1 per M dikurangi 1 plus 1 per N. Oke. Nah, mungkin yang tadi juga benar ya, cuman penjabaran ini nggak ada. Jadi saya tadi penjabaran ini yang nggak ada. Tadi siapa tadi yang ngerjakan tadi? Nah, ini nih penjabaran sampai 1 per N dapat ini. Ini nggak muncul nih. Ya. Kalau di sini kan muncul. M plus N per M dikurangi ini kan sama dengan ini ya. Ini 1 min 1 habis berarti tinggal ini. Oke, good. Di sini sampai oke, ini. Nah, ini kurang dari epsilon. ini apa nih? Epsilon per 2 apa? Itu yang terakhir kurang dari 1 per N0 ditambah 1 per N0 sama dengan 2 per N0 itu kurang dari epsilon, Bu. 2 per N0. Oh, Anda menggunakan N0. Oh, N0. Oke. Ya. Oke, good. Makasih, betul ya? Bu, maaf. Saya panggil nanya juga, nggak apa-apa ya, Bu. Ya. Kalau misalkan di atasnya N0-nya itu saya pakai lebih dari 4 per epsilon, berarti di bawahnya saya tinggal ganti 2 per N0 ditambah 2 per N0. Boleh begitu enggak, Bu? Jadi Enggak. nanti sama dengan oh ya. N0-nya lebih besar dari apa? Anda menggunakan N0-nya lebih besar? N0-nya lebih besar dari 2 per epsilon. Ya boleh 2 per epsilon. Kan berarti epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 gitu kan? Ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang 4 tadi yang mana 4? Anda pakai 4 tadi yang mana? Enggak, Bu. Itu saya nanya aja kalau misalkan saya pakainya Oh. N0 lebih dari 4 per epsilon, nanti di bawahnya Berarti saya di sini perhitungannya epsilon per jadi 2 nih. ya Kurang kalau di dari sana. epsilon 2, kurang dari epsilon gitu, masih ada satu tahapan lagi. Oh, Nggak apa-apa sih. baik, ya. Ya. Oh, ya, baik, ya. Terima kasih, Bu. Okay. Mungkin yang lainnya kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.